Waduh, pulang dari kuil malah tersesat gini sih. Hah? Bentar deh, itu bukannya batu kematian Seishoseki ya? Kyubi atau rubah berekor 9 adalah makhluk mitologi roh rubah dari Jepang yang dipercaya memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang besar. Konon, Kyubi memiliki kemampuan supernatural, yaitu berubah wujud menjadi manusia, mengendalikan api, dan memprediksi masa depan. Oh iya, Kyubi juga seringkali dianggap sebagai makhluk yang licik dan jahat loh. Salah satu kisah paling terkenalnya adalah dalam legenda Tamamonomae. Tamamonomae adalah Kyubi yang menjelma menjadi wanita cantik untuk menarik hati seorang kaisar. Namun, suatu hari niat jahat Tamamonomae terungkap. Sebenarnya, ia ingin membunuh sang kaisar serta merebut kekuasaannya. Tamamonomae akhirnya diusir dari istana dan disegel dalam batu Seishoseki. Kyubi! Kamu tolong gantikan saya ya. Jagalah batu ini. Saya percaya sama kamu. Makasih deh!